Dengan alat seadanya, warga Desa Mundu, Kecamatan Karek Ampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu pagi, berburu ikan di saluran yang dilakukan pengeringan oleh UPTD PSDA Kecamatan Karek Ampel. Terlihat dengan antusias, warga desa sekitar saluran tersebut, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sejak pagi tadi berburu ikan di sungai saluran irigasi yang di setiap musim kemarau dilakukan pengeringan. Meski dengan menggunakan peralatan seadanya dalam berburu ikan di saluran irigasi yang dilakukan pengeringan, namun hasil tangkapan ikan mereka cukup banyak dan berukuran besar. Menurut sejumlah warga, memanfaatkan momen pengeringan saluran irigasi untuk berburu ikan dan hasilnya lumayan banyak. Mulai dari boeng, betik, dan keting, pengeringan dilakukan setiap kemarau. Iwak beong. Iwak beong, keting sama betik doang. Hampir setiap tahun dong kalau kayak gini? Iya, setiap tahun. Kalau setiap tahun kan dikeringkan. Tadi menggunakan apa nih, Bang? Tangan. Pakai tangan doang. Ya. Ini pengeringan pengairan. Gitu. Permasalahannya tuh ya banyak ikan. Jadi pada rebutan, pada rebutan ikan, ya. Apa aja, Pak, yang didapat? Ya, ikan beong, lawak, gabus, ya banyak lah, macam-macam ikan lah. Warga menambahkan, ikan hasil tangkapan mereka dari saluran irigasi mengering, selain untuk lauk makan keluarga nanti, juga untuk dijual guna menambah jajan untuk anak-anak mereka. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat.